Saudara yang juga jadi sorotan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ratusan tokoh mengisi kabinet merah putih usai dilantik Minggu 20 Oktober. Salah satu sosok yang dipilih Presiden Prabowo adalah jurnalis Kompas TV, Nilu Enik Ermawati, untuk mengisi posisi Wakil Menteri Pariwisata. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Minggu malam mengumumkan para menteri dan wakil menteri serta kepala badan yang akan mengisi kabinet merah putih di Istana Negara. Salah satu sosok yang mencuri perhatian di antara para tokoh pilihan Presiden Prabowo adalah Niluh Puspa. Ya, nama lengkapnya adalah Niluh Enik Ermawati. Selama ini, Niluh dikenal sebagai jurnalis Kompas TV yang bertugas sebagai produser sekaligus presenter. Niluh terpilih untuk membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Menteri Pariwisata. 52, Niluh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53. Sebelum bertugas di Kompas TV Jakarta, Niluh sudah menjalani profesi sebagai jurnalis televisi lebih dari 10 tahun di berbagai media penyiaran di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum namanya diumumkan Presiden Prabowo, Niluh mengaku dihubungi secara mendadak oleh Mayor Teddy sehari sebelum pembekalan calon menteri dan wakil menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, saya dihubungi hari Rabu sore ya, dan kemudian tentu ditanyakan background dan lain sebagainya, dan kemudian saya ditawarkan atau diminta apakah berkenan untuk menjadi bagian dari kabinet Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakil menteri. Nah, ya saat itu saya tentu harus berkontemplasi, saya minta waktu untuk bisa bicara dengan keluarga, dengan suami, tentu dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya gitu. Apakah ini, karena ini adalah tugas negara yang besar sekali begitu, dan setelah suami saya dan orang tua saya kemudian mengatakan kamu bisa, kamu mampu, saya mengatakan okay, saya ambil posisi ini. Pengalaman jurnalistik di berbagai isu dan peristiwa membuat Niluh optimistis mampu memberikan yang terbaik dalam pembangunan bangsa di sektor yang ditugaskan kepadanya. Selamat kepada Niluh, selamat bekerja Wakil Menteri Pariwisata. Tim Liputan, Kompas TV.